Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview isi kandang untuk bahan-bahan pengesahan dari harga ayam standar sampai ayam-ayam sultan. Ini ayam warna Wiringgali, ukuran masuk di 3, jalurnya masih jalur jagung. Gak ada mubal, sayap juga gak ada putihnya sama sekali. Kaki-kaki aman, dada aman, ukuran 3. Ayam ini kalau buat ayam petarung juga masuk, karena tulangan ayam ini ayam-ayam tulangan tebal juga. Emang terahnya ayam ini ayam jelas. Ukuran 3 Wiringgali ayam primadona. Yang minat bisa langsung WA, nanti nomor WA kita langsung taruh di deskripsi. Tampilkan lagi ayam warna wiring kuning. Jalurnya udah jalur jagung, agak panjang. Ini untuk remaja masuk, untuk privat juga masuk. Ayamnya tanpa mubal, ukuran 3, lebih untuk badan, lebih dadanya aman semua. Ayam belum terlalu berisi, kakinya warna hitam. Tanpa mubal, saya juga tanpa ada selap putihnya. Ukuran 3 ayamnya gak bisa anteng. Kita ambilkan lagi ayam yang lain sama jarak kandang. Itu aja saya. Yang minat tinggal langsung WA aja ke nomor yang ada di deskripsi nanti. Ini ayam ukuran 2,5 licik. Warna merah. Ayam senilidi. Ukuran 2,5 licik, jalur jagung. Gak ada sayapnya, gak ada selap putih. Kalau ekor ada mubal putih sedikit. Ini semua ayam udah dicek sama warga di sini di Lampung Tengah bagian Sendang Agung. Jadi saya berani posting ayam, mengatakan ayam ini masuk. Ambilkan lagi ini untuk yang ayam-ayam sultan. Kita keluarkan ayam terlidi. Ukuran 3,5. Sayapnya ada selap sepasang. Ekornya tetap ada mubalnya. Ayam ini fisik masuk. Dadanya gak ada bengkok. Jalur jagung udah agak panjang untuk remaja atau untuk itu apa privat masuk. Ukuran 3 lebih terli di untuk para sultan. Ini ada satu lagi ayam ekor lidi untuk privat karena jalur udah agak panjang. Ayam ini bapaknya juara kontes. Ini ayam saya dari Mat Halil di mana? Madura, dari Madura. Ekornya mencapai 50 sentian. Oke, sekian video dari kami.